Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di alun-alun Kota Madiun. Saya akan review suasana dari Lebaran ya. 3 plus hari Lebaran. Suasana di alun-alun, utamanya di pasar malam alun-alun Kota Madiun. Seperti apa? Kita akan jalan-jalan untuk mereview dari suasana alun-alun Kota Madiun. Oke, ikuti perjalanan saya. Let's go. Oke, sobat ya. Jadi seperti yang Anda lihat untuk suasana di alun-alun Kota Madiun pada saat ini ada pasar malam ya. Yang tentunya ini cukup memeriahkan di hari setelah Lebaran. Dan tepatnya saya mereview ini 3 hari setelah Lebaran ya. Nah, ini suasana di alun-alun cukup meriah sekali, dan ini bertepatan di hari biasa ya sobat ya, bukan malam minggu, tetapi karena ini adalah momen di Lebaran tentunya suasananya cukup meriah sekali ya sobat ya. Oke, kita akan jalan-jalan, akan melihat keramaian yang ada di alun-alun Kota Madiun. Di pasar malam tentunya di sini ada banyak pilihan dari permainan yang bisa diikuti oleh putra putrinya untuk menikmati dari permainan yang ada di pasar malam ya. Selain itu juga banyak kuliner yang bisa Anda temukan di pasar malam ini atau di alun-alun Kota Madiun, yang tentunya pun juga cukup murah meriah ya sobat ya, karena di sini banyak UMKM yang sudah menjajakan dan berjualan di seputaran arena dari pasar malam yang ada di alun-alun Kota Madiun. Di samping itu, di alun-alun ini juga ada replika Monas ya, yang sudah berdiri sejak lama ya, dan saya pernah mereview di alun-alun Kota Madiun ini, yang tentunya juga menghiasi keindahan alun-alun Kota Madiun. Oke guys, kita akan jalan-jalan lagi dan selamat menikmati video saya sampai dengan habis. Sekali lagi jangan lupa support dan dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, kemudian bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Oke, kita lanjut review untuk suasana keramaian di alun-alun Kota Madiun pada masa setelah Lebaran. Kita akan menikmati mercon ini ya sobat ya. Oke. Thank you.
Baik, demikian tadi review dari suasana alun-alun Kota Madiun, yaitu pasar malam pada 3 hari setelah Lebaran. Jadi bisa Anda lihat suasananya sangat meriah sekali ya di alun-alun Kota Madiun. Dan di alun-alun Kota Madiun ini sudah ada replika dari Monas ya, yang ada berada di tengah-tengah pusat alun-alun Kota Madiun. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.